Saudara, perampokan dengan menggunakan senjata api terjadi di sebuah toko kelontong di Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya, dua orang mengalami luka tembak di bagian kaki. Aksi perampokan itu sempat direkam oleh warga dan ramai di media sosial. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di toko milik Nasirun, warga desa Kaliwungu, kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Dalam aksinya, pelaku membawa uang tunai sekitar 100 juta rupiah, dua buah telepon seluler, dan DVR CCTV. Korban sempat mengejar pelaku hingga akhirnya tertembak di bagian kaki. Usai melukai korban, ketiga pelaku melarikan diri dengan menggunakan dua sepeda motor. Kejadian perampokan di agen drilling Kedungreja, saat ini tim masih memburu yang diduga sebagai pelaku untuk kami kejar dan kami tangkap. Warga yang menyaksikan perampokan bersenjata menyebut sempat mendengar suara tembakan sebanyak 4 kali. Menurutnya, suara tembakan itu berasal dari senjata yang digunakan pelaku saat menembak korban. Saksi juga melihat ketiga pelaku semuanya membawa senjata api yang diduga senjata airsoft gun. Ya, saya habis pulang dari sawah, itu ada tiga orang yang masuk ke sini. Yang satu di depan pintu, yang dua di dalam. Bunyi pistol itu dua kali. Minta dikasih tahu uangnya di mana gitu. Udah tiga-tiganya yang bawa semua. Bunyi letusan. Saya tahu Bapak ada berapa, Bang? Yang di luar dua kali, yang di dalam dua kali. 4 kali.